Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024. Saya hunting di lokasi pertama yang berada di pot tikungan Gunung Lurah yang tepatnya berada di Desa Rancamaya. Hunting pada pagi hari ini kita akan menunggu kereta api Taksaka tambahan. Yang mana kereta api Taksaka tambahan ini juga dilihat-lihat setiap weekend itu jalan terus. Jadi karena adanya libur kenaikan kelas untuk anak sekolah, jadi ada kereta api Taksaka tambahan yang dijalankan dengan relasi Yogyakarta menuju ke Jakarta Gambir. Oke, kita tunggu kereta api Taksaka tambahannya melintas dan habis itu kita akan hunting di tikungan mana ya? Saksikan aja videonya dan selamat menonton. Ya teman-teman, pada saat ini saya sudah berpindah di spot kedua atau lokasi kedua di Tumiang, di mana spot ini menjadi salah satu spot terbaik untuk berburu kereta api di 25. Dan di sini kita nanti akan mendapatkan beberapa kereta api, kemungkinan sampai kereta api terakhir dan juga incaran kereta api kita, yaitu kereta api Taksaka pagi tambahan yang berangkat sangat pagi itu dari Jakarta Gambir pada pukul 5 lebih 50 menit atau jam 6 kurang 10 menit. Dan kemungkinan kereta api yang sebentar lagi melintas adalah kereta api Sawunggalih Utama. Jadi kita akan tunggu beberapa kereta api yang melintas di sini sampai ya sekuatnya nanti ya, karena ini kemungkinan panas banget bakalan.
tadi kereta api Taksaka tambahan, atau nama sebenarnya ini adalah kereta api Borobudur, tetapi di KAI Access atau akses by KAI masih tertulis kereta api Taksaka tambahan, telah melintas di spot Tumiang. Jadi kereta api Taksaka tambahan itu ada dua tipe. Untuk kereta api Taksaka tambahan yang pagi dari Yogyakarta serta malam dari Jakarta Gambir itu menggunakan rangkaian Executive New Generation yang rangkaiannya itu belang-belang karena meminjam dari semua kereta api eksekutif yang telah menggunakan rangkaian New Generation. Kemudian untuk kereta api Taksaka tambahan yang kedua yaitu menggunakan rangkaian stainless steel biasa, itu untuk perjalanan pagi dari Gambir serta malam dari Yogyakarta. Dan jika dilihat untuk kereta api Taksaka tambahan yang stainless steel generasi pertama ini menggunakan rangkaian X dari kereta api Taksaka reguler yang saat ini telah berganti menjadi kereta Executive New Generation. Dan dengan adanya kereta api Taksaka tambahan ini berarti menambah opsi untuk teman-teman melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Yogyakarta.
Ya teman-teman, pada saat ini saya berpindah ke lokasi ketiga. Di sini kita akan menunggu kereta api kayak Bangunkarta, terus Gajah Wong, dan mungkin sampai Argo Dwipangga. Oke, bentar lagi akan melintas adalah kereta api apa nih, nggak tahu nih. Kita tunggu aja kereta api yang akan melintas berikutnya.
Dengan melintasnya kereta api Argo Dwi Pangga, berarti menutup video pada hari ini. Diawali tadi kita di tikungan Gunung Lurah atau spot yang Rancamaya itu, diawali dari kereta api Taksaka Pagi Tambahan sebagai incaran kereta kita. Kemudian kita berpindah ke lokasi kedua yang ada di Desa Tumiang atau spot Tumiang, dengan mendapatkan beberapa kereta api. Salah satunya adalah incaran kita juga, yaitu kereta api Taksaka Pagi Tambahan. Kemudian ada kereta api Argo Semeru, ada Argo Lawu, Taksaka, dan lain-lainnya. Setelah itu kita berpindah ke lokasi ketiga yang ada di stasiun Karangsari, dengan mendapatkan beberapa kereta api seperti kereta api Bangunkarta, dan ditutup di kereta api Argo Dwi Pangga. Oke, dengan adanya kereta api Taksaka Tambahan, ini bisa menambahkan opsi teman-teman untuk melakukan perjalanan dari Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, dan Jakarta, maupun yang disinggahi oleh kereta api Taksaka Tambahan. Dan mengapa kereta api Taksaka Tambahan dijalankan? Ini karena pada saat ini adalah masa weekend, serta pada masa libur kenaikan kelas ya, kalau salah, untuk anak sekolah. Sehingga kereta api tambahan itu dijalankan untuk memenuhi permintaan penumpang yang tinggi. Oke, dengan itu berarti usai sudah hunting pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, saatnya kita pulang. Bye-bye!